Hey, balik lagi di Elang Roji. Kali ini saya mereview Alexander Christie cewek ya, seri AC2456. Oke, sepintas mungkin bos sudah penasaran ya, kok mirip sama ada mirip Casio ya? Ya saya nggak tahu deh, mungkin barang fast moving mungkin banyak lah yang copy dikit lah ya. Tapi Alexander Christie ini varian yang menurut saya nggak ada habisnya. Dan tipe 2456 ini menunjukkan keseriusan Alexander Christie dalam memberikan jam tangan cewek yang tanda kutip ya tidak mahal, dengan branding yang oke Alexander Christie tapi dengan harga yang masuk akal gitu loh. Nah coba bos tengok deh, variasi warnanya banyak banget ya. Saya sangat salut ya karena variasinya semua kalangan masuk bos. Oke, mungkin pertama kalangan yang paling tidak mau mencolok yaitu silver. Nah, dia pun tongolin dua warna yang dalamannya putih dan dalamannya hitam. Ini menjembatani mereka-mereka yang sukanya ribut, ibarat kata ribut antara iPhone dan Samsung gitu ya. Jadi ada yang sukanya hitam, ada yang sukanya dalamannya putih, ini kan hitam ya, ada yang putih gitu ya. Jadi ada yang suka begini, sukanya oh kalau hitam lebih jelas atau kalau putih lebih jelas. Nah ini dia menjembatani semuanya dikasih. Oke. Kali ini saya nggak nge-review fitur karena nggak ada fitur apa-apa, cuma ada fitur penunjuk jam dan penunjuk tanggal. Udah, nggak ada apa-apa lagi bos. Cara tariknya pun gampang, jadi saya cuma zoomin aja ya. Cara tariknya ini pencetnya setengah, lalu diputer, sorry. Saya tarik setengah. Oh, puternya ke bawah bos ya, untuk berubah. Oke, gampang banget karena manual tentunya setiap 2 bulan sekali bos harus ubah manual karena ada yang 31 kan, sedangkan ada bulan yang cuma 30. Udah gitu aja. Zoomingnya cuma saya sini cuma zooming aja ya. Karena enggak ada yang terlalu harus diributin ya, karena ini gampang banget. Setting tanggal bisa dong, masa enggak bisa ya. Setting jam bisa dong ya. Oke. Lalu yang kedua, yang tim lagi nih. Wah, kalau rose gold kelihatan tua nih, kalau gold kelihatan untuk anak muda nih, gua nggak bisa pakai segala macam. Nah, ini jembatanin juga nih. Ini antara Apple dan Samsung lagi. Jembatanin bos. Lu kalau bilang rose gold untuk orang tua, ini ada. Gua lebih muda, aku ibu-ibu muda, mungkin katakanlah. Ada, jadi tenang aja bos, dua-duanya ada ya, dua varian ini, dua warna ini, variannya ada warnanya semua. Jadi ini menunjukkan keseriusan ya, jadi menunjukkan keseriusan banget dari Alexander Christie untuk bisa merambah ke kedua belah pengguna yang mungkin terbelah. Ya gitu ya. Lalu yang ketiga, Black Rose Gold dan Blue Rose Gold. Kenapa saya bilang ini juga termasuk dalam kawanan hal seperti itu? Karena yang udah penat dengan Black Rose Gold yang walaupun laku banget, begitu ada Blue Rose Gold, dia akan bilang bahwa Black Rose Gold ini untuk orang tua dan Blue ini untuk kita yang lebih milenial dan lebih berani dalam memakai barang gitu. Ya whatever lah, it takes lah. Nih pokoknya nih ya, zoomingnya begini, birunya biru dongker ya, bagus, hitamnya pun hitam kayak begini. Nah jadi sama-sama sih ini harusnya harganya sama nggak ya nih ya? Kayak lebih mahal yang biru loh. Kayak lebih mahal yang biru. Nah gitu ya. Lalu yang netral nih, hitam doang nih. Udah, gua nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Nah ini yang netral bos. Oke. Diameter ya. Oke, diameternya adalah 2,3 dikali 2, berapa nih? 6 ya, 2,6 kali ya. Nah, gitu. Ininya 1,4. Simpel, udah selesai. Apa lagi nih bahas nih, dapatnya ya itu sama dus ya, seperti biasa ini dusnya. Oke, sama dus seperti biasa begini ya bos.
Oke, sama. Nggak ada perbedaan antara dusnya ya, nggak ada perbedaan. Oke, lalu masalah yang terakhir ada masalah harga. Harga di sini adalah harga yang silver dulu ya, Bos. Silvernya price list-nya cuman 900.000, murah banget. Cuma 900.000 itu belum diskon. Oke, itu belum diskon. Ya. Lalu yang kedua ini, Bos. Empat varian warna ini harga sama. 1,1. Oke, 1,1. Jadi 1.100.000 itu belum diskon. Oke, yang paling mahal adalah yang memang blue, biru dongker ini lebih mahal. 1.150.000. Jadi 1.150.000 itu belum diskon. Diskon ya variatif, kamu bisa hitung-hitung sendiri. Yang jelas kayaknya enggak sampai 1 juta semua harganya. Oke. Itu dulu. Dipakai enggak bisa ya? Tangan saya cowok nih. Masa saya pakai jam cewek? Aneh. Ya ginilah. Bagus kok, keren. Oke, gitu dulu untuk Alexander Christie seri 2456 cewek ini ya. Saya akan coba untuk review jam tangan yang lain. Oke, gitu dulu teman-teman. Dari sini Erang Aroji. Ciao.